galeri seni di tengah hutan. Jadi gini, Sanggar Olah Seni, SOS, merupakan ide dari seorang seniman kerajinan bambu bernama Dr. Randes Anang Sumarna. Dan pertama kali diketuai oleh Raden Tony Yusuf, yang merupakan seorang seniman lukis dan juga seorang pendidik. Sanggar seni ini didirikan di Baksil. Buat warga Bandung, pasti nggak asing lah dengan hutan kota satu ini. Fun fact-nya, para seniman terkenal pernah pameran di sini loh, mulai dari Avandi, Hendra Gunawan, hingga Koko Iskandar. Menariknya lagi, kamu juga bisa belajar melukis di sini. Lokasinya adem, jajanannya murah, jaraknya dekat juga dengan pusat kota Bandung. Gas nggak sih?